So, harapan saya dengan Kongres ini, saya berharap dari segi facility dan juga pembandaran di luar bandar dekat Sabah agar dapat bangkit dan maju sesuai dengan Kongres kita lah. Depan ini kalau boleh masa kalang UE turun semenanjung, kalau boleh berubahlah yang perkara yang tak diingini kan. Dari segi pendidikan, kalau boleh Tok Batin dengan ibu bapa bekerjasama lah buat sisi kemuluran pelajaran. Saya harap yang apa dekat yang WB tadi cakap kan, harap saya ingat YSL ni supaya dapat apa masalah YSL ni dalam tekanan kesusahan ni, biar masa akan datang biar jadi senang. Masyarakat YSL ni anak-anak dia bagi ke sekolah supaya dia akan pandai tak kira siapa bangsa lah. Bangsa kami orang bahasa Temuan atau Semelai atau Temia ke mana-mana kaum ke bahasa kaum Johor ke, tak kira bangsa, tapi bangsa orang asli juga. Saya harap orang asli ni supaya dia pandai supaya jadi doktor, jadi polis. Yang selebih dari polis tu macam jadi peguam bersama membantu dengan masyarakat, dengan kerajaan. Harap-harap saya macam itulah.